Baiklah, Adam, meredak jigduk gitu. Ayah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kanza. Guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu, aku dapat anakan burung merpati lagi nih, hasil silangan ternakan aku. Itu dari burung merpati sama burung puter, dan ini dia hasilnya. Ini aku dapat burung merpati ini yang kedua kalinya. Yang pertama itu si Kufra. Mungkin sebagian dari kalian udah pasti pada tahu lah ya si Kufra siapa. Dan tidak berumur panjang si Kufra ternyata mati ya guys. Dan alhamdulillah sekarang ini aku dapat lagi burung merpati yang kedua kalinya. Kalau menurut aku sih dia sama si Kufra itu pasti ada bedanya sedikit. Kalau si Kufra itu dari size-nya itu lebih kecil. Kalau dia itu ukuran normal. Kalau si Kufra itu emang agak gagal sedikit dari ukurannya karena lebih kecil gitu. Kalau dia ukurannya normal segini ya. Dan untuk dari warna itu si Kufra warnanya lebih ke muda gitu, kalau dia warnanya lebih ke tua ya. Gitu. Oke, guys. Sekarang dia udah bisa JTM, FTM, dan ini pertama kali aku bawa dia ke lapangan. Dan buat kalian yang mau tahu, ini dia videonya waktu aku ngelatih dia dari kecil sampai sekarang. Enjoy this video. Free fly bersama Kansa. Siento mucho, pero me voy. Porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano. Dale la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya, no tengo más que hacer la guerra. Seguir lejos de ti. Love, 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 love
Oke guys, jadi itu dia tadi video waktu aku ngelatih dia dari kecil sampai sekarang segede gini. Dan nanti buat kalian yang mau lihat free fly-nya, ditunggu ya sampai nanti aku update dia free fly di lapangan apakah bakalan samakan sama free fly waktu perdana atau beda. Karena dari ukurannya itu emang beda ya, jadi gimana langsung aja kita lihat. Oh iya, sekarang ini mumpung aku juga udah ada di lapangan, aku mau coba untuk GTM-in dia ya. Aduh, ini udah mau gerimis guys, makanya kita ayo cepet-cepet ya. Oh ya, ini namanya itu guys, namanya Dairon. Girat, girat. Oke. Girat, girat. Oke, untuk responnya lumayan ya. Oh ya guys, kemarin aku coba di rumah, ternyata dia udah bisa bumerang, jadi ayo kita coba bumerang ini di sini. Lumayan ya. Ayah, panggil aja. Aku rewas guys, ini kebablasan ternyata dia udah bisa bro. Aku takut dia nanti dia malah ke rumah sana atau gimana gitu. I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. Ya guys, tadi dia turun di pagar itu, untung nggak dia nggak kebablasan kesana. Gak bisa, lumba udah bisa mengendalikan ya, belok udah lumayan. Tadi bisa bumerang jauh kan tadi kesana. Ya lumayan lah, kadang emang rada-rada jigduk gitu. Oke guys, jadi segitu dulu nih kabar gembiranya. Kalau misalnya aku udah punya partner baru, burung yaitu burung merpater si Dairot ini. Semoga dia sehat terus sampai nanti free fly. Karena kalau misalnya dia udah free fly, aku pasti bakalan update terus ke kalian. Dia free flynya kayak gimana, bagus atau enggak. Oke, okay? Salam sobi satu langit, salam blog merah, dadah.